Saber, ketemu lagi sama aku Anissa di Sheila. Dan sekarang kita lanjut lagi main Desimpan 100 Baby Challenge sama si kembar Stacy dan juga Devonte. Saber, ini kayak si Devonte bangun ya. Oh iya, lagi diapain sama mama? Oh, lagi ditimang-timang dong sama mama Kylie. Mama Kylie lagi feeling very energized, cute. BTW anyway, busway on the way. Oh sih, gak ada kerjaan, mending ini di repair. Kamu kan cowok, kita lihat juga dia teh punya part time kan ya. Oh, ada flea market lagi. No, kita harus reach level 2 cooking skill. Cooking skill dia itu tuh level berapa, Sabir? Masih level 1 ya? OTW mau level 2 ya? Udah suruh masak-masak aja terus dia. Eh, Mama Kylie dapat pesan dari siapa ini? Congrat! Oh, Melody! Congratulations on the new addition to the family! So adorable! Kayak adorable banget ya kalau malam ini kita undang semua anak-anak untuk makan malam di sini. Ya nggak sih? Semuanya pada feeling very energized. Adorable banget. Kalau gitu aku pengen si Carl untuk masak-masakan yang enak. Jadi kita bisa undang keluarga kita untuk nongkrong di sini. Ya nggak sih? Kita serve apa ya? Dia bisa bikin apa sih kalau level 1? Kayak nggak banyak deh makanan yang bisa dia bikin. Kita bikin yang kayaknya semua suka. Kita tuh ada apa aja? Coba lihat di kulkasnya. Okay, open dong kulkas. Kulkas. Oh, ini kosong ternyata. Nanti biar Carl cuci. Kita ada sausage and pepper. Terus ini di clean up juga nanti. Kita suruh dia untuk clean up. Oh, di inventory-nya ada itu dong. Ada apel dan juga kentang. Taruh ke sini aja kali ya. Ya udah gitu. Terus sudah. Okay. Kita suruh si Carl untuk masak pan de muerto party size sama mac and cheese ya kayaknya. Yes, please. Mac and cheese juga dong. Nah, party size juga soalnya nanti yang datang kan ramean gitu. Oke, si Queen kenapa dia ngebarkin? Oh, dia ngebangunin Emily. Emily, kenapa kamu ketiduran ya? Oh, kasihan banget dia nepi-nepi. Oh, dia pengen do extra credit work. Lucu banget. Aku udah mandiin si ini kan ya. Apa emang bulunya warnanya kayak gini sih, dekil? Emang kayaknya bulunya warnanya dekil ya, Sabir. Ya udahlah. Biarin si Emily ngerjain kredit homework. Karena dia lagi rajin banget. Ini bangun nih, si Stacy nih. Mama Kylie, urusin Stacy dulu. Terus nanti bantuin siapa namanya? Emily kerjain PR kalau sempet. Oh, pas banget malam ini Mama Kylie juga ulang tahun kan. Jadi kita ngelayain ulang tahun sambil ngundang anak-anak. Yes, please. Ya ampun, kita talk. Terus kita kasih susu ASI juga. Terus kita cuddle juga, yes. Kita lihat si Emily kenapa. Oh, dia uncomfortable gara-gara kotor ya di sini ya. Belum di mop emang. Oh, ya ampun, belum di mop dong sama si Carl. Ya udah nggak apa-apa, Carl pelan-pelan aja, nanti tolong diberesin ya Carl. Mop ini juga di throw away. Kita nggak punya trash can. Beli dong, jangan kayak orang susah. Emang nggak ada trash can, seriusan? Oh, kita nggak punya dong, sedih banget, berasa miskin tau nggak? Kita taruh di depan rumah aja ya, Saber. Atau di belakang, ya udahlah depan rumah aja ceritanya. Yang ini di sebelah sini. Okay, dah. Sekarang udah bisa dibuang kan? Yes, sudah bisa langsung aja dibuang. Emily bisa kerjain PR sendiri kan? Ya, yeah, nanti kita suruh si Emily untuk fokus ke si Queen. Queen pengen apa sih dia? Dia oke-oke kok, feeling fine semuanya. Dia kita suruh bobo kali ya. Tempat tidurnya di mana? Di sini kamu. Oh ya, dia kan masih bayi, nggak bisa ya. Bayi, papi, maksudnya kita suruh dia untuk tidur di situ. Kenapa dia nggak mau bobo? Why? Nggak mau ya? Stretching gitu lucu banget. Tidur. Dia gak mau ya udah. Oh, ternyata dia lebih milih tidur di tempat tidurnya dia ya. Adorable banget. Okay, kalau misalnya si Carl gak kubur. Yay, udah reach cooking level 2 dong, Carl. Yay. Kita taruh di sini aja semua makanannya di meja. Jadi nanti mereka yang datang tinggal makan-makan aja deh gitu. Terus, oh iya, kita suruh Emily untuk yang beres-beres kali ya. Iya, sekalian. Wait, kita bisa playin puddle with Queen Cupcake? Seriusan? Ya ampun, lucu banget. Bagi-bagi tugas ya, biar Carl yang masak. Emily, kalau udah kerjain. Oh, dia lebih milih buang-buang sampah sama beres-beres dulu daripada nanti nggak konsen, kan? Kita masak kue spesial untuk Mama Kylie bikin hamburger cake. Karena cuma kue itu yang bisa kita bikin. Lihat, lucu banget, Emily bantuin. Kakaknya ngepel, coba kerja sama ya. Oh, adorable banget nggak sih dia, Samir? Kenapa si Queen? Kenapa dia nge-barking? Mama Kylie ngapain?
Oh, motor. Wait, pup. Ya udah kalau kayak gitu. Emang di mana sih pupinya? Tuh pada bangun kan, Stacy sama si Depondenya pada bangun. Ya udah sejauh mereka fine fine aja sih. Ya udah. Ya ampun, ini udah sana bobo. Bobo, bobo. Dia mau taruh dulu PR-nya. Oke, di throw away ya. Baiklah, Emily pinter banget sih, sumpah. Oke, kau udah jadi belum kuenya? Belum ya? What? Queen, age up dong, Sabir. Hari ini kayak banyak banget sih yang age up. Oh iya, age up dong, bener dong. Yeay, wih, Queen Cupcake age up. Oh my gosh, yang tadinya kecil dia jadi gede banget, sumpah. Dia sama Emily aja jadi kayak gedean dia banget, Sabir, ya ampun. Emily, oh my gosh, Emily coba peluk Queen dong. Oh, kita bisa peluk, yes please. Coba peluk si Queen. Aku pengen lihat keadorablean yang hakiki ini, Sabir. Oh, ucul banget sih. Lucu ya, Nel, ya? Suka ya? Sama Queen ya? Ih, dia ketawa-tawa gitu. Kita pet. Terus kita, apalagi, gift treat dong. Ya kan? Terus kita sisir-sisir juga. Yeay. Senang juga sih, Carl. Oke, Mama Kylie kan lagi bobo. Kayaknya kue ulang tahunnya lebih aman kalau ditaruh kulkas dulu kali ya. Soalnya kan kita mau undang juga kan nanti keluarga kita datang ke rumah. Supaya sekalian ngerayain ulang tahunnya Mama Kylie. Habis itu, Carl, set table dong. Set table. Party setting. Warnanya burgundi. Yes, please. Oke, okay. Emily mau bobo. Ya udah, Emily pipi dulu, terus bobo. Oke, okay. Si itu pengen apa? Si Queen. Queen pengen bobo. Queen, muat ke tempat tidurnya? Muat lah ya, kita beli yang gede tuh tempat tidurnya. Oke, okay, kita suruh dia untuk bobo. Carl, Carl pengen apa, Carl? Carl, oke okay sih. Kita ke atas untuk ngecek adik-adiknya. Si siapa? Stacy dan Devonte. Kita asuh-asuh dulu deh di Battlefield dua-duanya. Terus habis itu kita telepon deh nanti saudara-saudara kita dari Brian, ya kan? Iya, nanti kita undang Brian, Hugo, Erselina, dan yang lain-lain. Teteh Melody, KKL juga. Baik banget ya kakaknya ya, sesuatu banget deh. Yaudah lah, gak apa-apa. Dia kenapa? Dia tense gara-gara can't live home. Yaudah, biar kamu gak galau kan kita bikin party gitu kan. Sekalian ngerayain ulang tahunnya Mama Kylie. Oke, habis ini kita telepon semua kakak-kakaknya. Kita invite Melody. Kita gak bisa invite ya? No. Emang Melody lagi di mana sih, Brian? Apa dia lagi kerja? Gak tahu deh, sabar ya, udahlah. Biar si Carl aja, biar dia nggak tense, jadi dia ada kerjaan. Kita invite Brian, invite Hugo juga, Melody nggak bisa. Terus siapa lagi? Saber, oh, kakak Arcelina. Terus L. L di mana sih? Nggak tahu si L di mana. Kayaknya sekitaran-sekitaran sini juga. Cody! Cody invite juga dong ke sini. Oke, okay, cute. Yay, semua bakalan pada datang ke sini. Kecuali Melody sama L, nggak tahu. Oh, Melody pada akhirnya bisa. Oke, okay. Mau ngapain, Mama Kyle? Mendingan urusin ini deh, anaknya. Di bounce, terus ditimang-timang deh biar cepet tidur. Kita bisa undang L nggak sekarang? Nggak bisa ya? Ya udahlah. Oke, yang penting mereka semua pada mau datang ke rumah. Yeay, ada Brian. Siapa yang kemarin kangen sama Brian? Ada Brian di rumah, Saber. Ampun, kakak Brian gendut banget ya. Nggak apa-apa lah, yaudah. Mendingan kita siap-siapin dulu yuk kuenya. Kita taruh di meja. Karena ini ulang tahun spesialnya Mama Kylie. Jadi let's go. Sekarang sudah waktunya Mama Kylie jadi lebih dewasa lagi. Oke, kenapa si Queen sedih? Kenapa? Kita. Kita lecture about waking up, terus kita peluk juga, kita ask to go potty. Oke, okay, udah, done. Oke, okay, Mama Kylie, oh melodinya busy. Yang bisa datang aja ke sini, oke, okay, Carl. Dia tense, dia pengen ngapain? No, don't you ever dare nyoba-nyobain shout out. Itu Arcelina. Arcelina sama Cody apa sendirian? Biar Cody main sama si itu maksudnya, yay. Hai semua,
ke bawah dong. Kita nggak bisa call over ya kayak kalau sekitaran rumah. Ya dah, kita siap-siap aja, prepare. Mama Kylie mau ulang tahun dong. Kita blow out candles. Yay, this is the moment. Oh, Mama Kylie mau duduk. Oke, berdiri ternyata ya, sudahlah. Oke. Gagal ya, tiupan pertama gagal. Oke. Yay, finally. Mama Kylie resmi jadi wanita dewasa, Saber. Dan ini gak ada yang ngucapin ulang tahun ke mamahnya, seriusan. Ayo udah kita call Tumil aja, gak apa-apa. Kasihan banget Mama Kylie ya. Diabaikan sekali sama anak-anaknya, jahat deh. Oh ya ampun, si Cody kelaparan ya kesini minta makan dia. Kasihan banget sumpah. Kita lihat si Queen. Queen, dia tuh pengen tidur. Kenapa gak tidur sih kamu? Lay here. Atau sleep deh, sleep di bawah. Oke, tidur di situ kek. Kenapa sih kamu gak mau tidur? Sleep here. Gue ngasih kado dong. Adorable banget. Oh ya udah kalau kayak gitu, tidur di situ aja. Cute. No, nangis dong si Stacy, nangis Stacy. Kenapa Stacy? Wah, kalau misalnya Mama Kylie udah jadi dewasa itu tandanya, Saber, Mama Kylie sebentar lagi jadi tua. No. Dan otomatis penerusnya Mama Kylie bisa, oh, semua anak-anak Mama Kylie ngasih kado, lucu banget. Penerusnya Mama Kylie antara Annely atau Stacy, Saber. Aku nggak tahu siapa penerusnya Mama Kylie. Tapi kalau Mama Kylie udah jadi tua, emang udah harus diganti, Saber. Bukan Mama Kylie lagi. Pokoknya anak terakhir aja lah. Aku nggak tahu sih. Lebih cocokan Annely atau Stacy. Gimana ceritanya? Nggak ada jalan. Biasanya juga nggak kenapa-napa. Gohir. Oh, mau diurusin sama si Arcelina. Ternyata Arcelina mau lihat adiknya. Oh, lucu banget Arcelina. Yaudah Mama Kylie mendingan tidur deh. Atau ngobrol sama Arcelina. Wait, Annely juga mau ulang tahun? Hari ini ulang tahun Annely juga? Like, pantesan dia dari tadi bolak-balik gitu kan? Ngeliat jadwal gitu kan? Oh ya ampun, si Cody lucu banget ya. Ya sudah, tolong dong Mama Kylie spesial bikin kue untuk si cantik Annely. Hari ini banyak banget yang ulang tahun ya. Ya ampun, kita bikin chocolate cake. Soalnya si Annely tuh suka banget chocolate cake. Dan kue yang bekas Mama Kylie tadi kita masukin aja ke sini buat nanti dimakan. Oke. Yang lainnya juga kali ya. Soalnya ini gak ada yang makan juga, sayang soalnya. Mac and cheese dan juga pan de muerto. Oke. Tak terasa di sini. Wait, siapa lagi yang nice? Carl, bantuin dong. Ini si siapa? Deponte ya? Mana Deponte? Di sini padahal banyak kakaknya. Asuh dong. Change dirty diaper. Aku kira tadi udah diacuh. Bapak. Udah diasuh sama si Arcelina. Tapi ternyata gak digantiin. Oke, okay, gantiin please. Bukan diajak ngobrol. Change dirty diaper please. Biar Carl aja sekarang jadi tugasnya si Carl. Oke, okay, untung ada Carl. Terus Carlnya juga ditimang-timang ya. Dikadal juga tolong. Oke, kita lihat Mama Kylie yang lagi bikin kue dan dia feeling inspired. Dan di sini ada si Annely. Oh, dia mau ngajakin main si Queen. Lucu banget sih si Queen. Oke, Queen main sama Cody lah. Bisa gak sih main sama Cody? Bisa kan ya, si Cody-nya mana? Dia udah bangun kan? Oh, kita refill dulu deh. Annely, refill. Oke, kita suruh si Annely untuk refill. Si Cody mana ya? Ya ampun, itu piring berantakan di mana-mana dong. Gak kelihatan si Cody di mana. Ini kurang melodi nih sama L nih. Ya dah, Mama Kylie. Oh my god, Stacy sama Deponte juga hampir mau birthday. Nanti aja di episode berikutnya aja. Hari ini udah banyak banget yang mau ulang tahun sampai setelah Mama Kylie terus Annely. Sekarang Stacy juga. Ya ampun, kita blow out candle please. Let's go. Yay, this is the moment. Annely, ulang tahun. Lucu banget. Ayo. Oh, di situ nggak bisa. Ternyata dia ganti posisi di sini. Lucu. Yeay. Annely, Echa. Dia cantik dong. Oke. Aku pengen dia untuk family. Yes, jadi vampire family aspiration. Dan dia itu tuh geek.
Terus aku pengen dia family oriented mungkin ya. Oh nggak ada kayaknya. Ya udah aku pengen dia untuk apa ya? Bingung, euy. Self assured aja. Okay, cute. Oh, she's cute. Aku udah suka sih sama dia, jadi mungkin aku tinggal nambahin yang lain-lain aja sama ganti bajunya aja, Saber. Oke deh, Saber, sampai di sini dulu ya. Kita main The Sims 4 100 Baby Challenge sama keluarganya Mama Kayai. Dan pada akhirnya kita ngeliat Annelie jadi remaja yang cantik banget, Saber. Jadi kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye.